Kali ini kopi susu jahe, kopi susu jahe ini yang pesan ke anak cewek saya. Ini malu dia, jadi di depan diri malu mau diajak ngeprok sama bapaknya malu, jadi dia menyingkring ya. Mamanya lagi menghandle adik-adiknya ke alun-alun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam hari ini kita mereview dua produk terbaru yang limited edition yang cukup keren, premium, kecil, manis, pedas tentunya. Nih, cakep banget guys. Perhatikan, satu persatu akan kita review nih. Limited edition. Handle-nya dari tanduk rusa. Depan belakang pakai dural, peksinya dalam segini, dipin, tembus.
pin kuningan tembus. Toksinya segini. Jadi ini tembus masuk ke sini. Untuk memasukkan dural yang di sini juga dikuatkan, dimasukkan ke sini supaya tidak hanya menempel. Dan ini diperhalus, tidak natural tapi diperhalus. Selanjutnya untuk sopalnya ini dari tanduk kerbau bule. Untuk simit mitingnya dari tanduk rusa, dipin atas bawah. Terus serangganya dari brul jati. Serangganya dari brul jati. Finishingnya di glowing. Cakep banget guys. Kecil, manis, rapih, rapat pengerjaannya. Kita detailkan ya untuk ukurannya. Sebentar, kita cari meteran dulu. Ini materialnya baja bohler K110 dan di mirror seperti kaca. Mirror seperti kaca. Ini kelihatan di depan saya ada dua cewek. Emang rame itu. Rame emang di sini. Ya. Mirror cakep banget ini tuh, sembelian sapi pun berani bagi yang sudah ahli. Ukuran segini dengan dorik juga gak perlu panjang kan dorik. Enak digenggaman, nyaman sekali. Bohler K110 finishingnya mirror polis, sepuhnya sepuh oli. Kita ukur panjang bilahnya 22,5 lah ini. 22,4. Ya panjang bilahnya 22,4, terlebarnya 3,3. Ketebalannya 4 mili menipis. 4 mili menipis dan seperti yang tadi siang. Jadi bilahnya yang diam, tisunya yang jalan. Ini lebih ajib lagi, bilahnya yang diam dak, ini di meja, tisunya yang jalan. Untuk mengetes ketajamannya dia benar-benar tajam atau tidak ini. Perhatikan. Ajib banget. Halus. Seperti ini. Bilahnya yang diam, isunya yang jalan. Masya Allah, luar biasa. Tidak hanya disliskan, kalau disliskan sudah biasa. Kalau tajam ya terslis. Ini yang pertama. Yang pertama serangganya brul jati ya, tapi guys. Buat koleksian cakep banget. Terus yang kedua, ini kelengkeng yang kedua, lebih gede ya. Yang kedua. Depan berakang pakai dural, peksinya ini tembus lah. Peksi tembus karena untuk memperkuat yang di sini, memperkuat duralnya. Terus dipin di sini, pin kuningan di sini, di tengah-tengah pakai dural. Sopalnya dari tanduk kerbau bule, simit mitingnya dari tanduk rusa dipin. Serangkanya dari kelengkeng, di glowing, cakep banget ini, cakep banget, rapih. Karena megangnya gini, cabut set, mencabut dan memasukkannya pelan-pelan. Bentuk bilahnya seperti ini dan ini juga di mirror seperti kaca. Materialnya baja bohler K110, finishingnya mirror seperti kaca, sepuhnya sepuh oli. Yang ini panjangnya 23,5. Terlebarnya 3,4. Ketebalannya 4 mili menipis. Sekali lagi kita kasih lihat posisinya seperti ini di meja, bilahnya diam, nancap handle-nya di meja, tisu kita tarik ke atas. Oke. Halus. Masya Allah. Coba kita beri sentuhan stropping ya, biar tambah halus lagi. Kalau setajam silet seperti ini, benar-benar kita itu akan menghabiskan banyak tisu tidak terasa. Tahu-tahu habis gitu aja. Nah ini ya dalam stroppingnya, berarti kan dalam stroppingnya seperti ini. Di setiap tayangan jika Anda tidak men-skip-skip video, insya Allah ada. Tadi siang yang tidak ada karena kita tadi siang juga buru-buru sarapan ya. Buru-buru sarapan, jadi tidak kita peragakan cara men-stropping.
meskipun seperti ini, tapi orang kadang belum tahu ya, tidak ngerti cara men-stroking-nya bagaimana. Akhirnya posisi mata bilanya diturunkan, sobek deh. Bukan mengasah itu, Pak. Kalau mengasah itu mata bila yang dihadapkan ke batu. Tapi kalau men-stroking sebaliknya. Ya, kita teskan lagi. Perhatikan. Masya Allah, halusnya bukan. Setelah diikut di lapping stroking, halusnya bukan. Ini cuma di kelok-kelokan. Tidak hanya ditebaskan, kalau ditebaskan perhatikan. Nyaris tiada bunyi kalau ditebaskan. Mode silent, tidak ada bunyi sama sekali. Masya Allah, penajamannya seperti ini guys. Ini memasukkannya juga pelan-pelan. Set, celup, kunci. Oke, tanyakan ke buat ini udah sepi ya, jam 9, setengah 10, jam 9. Udah sepi, orang-orang sudah mulai tutup ini. Banyak warungnya yang tutup. Di sini Puja Sera, pusat jajanan serba ada. Makanan-makanan ringan, makanan berat, ada semuanya. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Share video ini jika bermanfaat. Bagi yang pengen bergabung di grup sahabat GSN, silahkan WA saya ke WA saya pribadi di 085606316151. 085606316151. Nanti bilang ingin gabung ke grup sahabat GSN. Kita saling sharing ilmu, tidak ada guru menggurui, tidak ada. Yang ada saling sharing ilmu. Intinya mempererat persahabatan. Pengen punya banyak teman rasa saudara. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.